Hey guys, buat kalian yang punya banyak banget bekas luka yang masih baru ataupun bekas jerawat yang masih baru banget, kalian wajib banget cobain ini. Ini adalah produk dari Bio Herbal. Jadi aku udah pakai ini untuk ngilangin bekas jerawat yang masih baru di sini. Kalau seandainya kalian nonton VT aku sebelum-sebelum ini, aku pernah nunjukin bekas jerawat aku di sini tuh merah banget. Tapi setelah aku rutin pakai si Bio Herbal ini, kalian bisa lihat di bagian sini tuh bagian merah-merahnya itu udah mulai memudar gitu loh tuh. Terus untuk bagian yang bekas jerawat yang agak hitam, di sini tuh udah mulai memudar gitu loh. Jadi kayak benar-benar kelihatan banget hasilnya, tapi harus rutin banget ya pakainya. Kalian harus banget pakaiin itu pagi dan malam hari. Kalau seandainya kalian mau hasilnya tuh benar-benar cepet banget, kalian bisa pakaiin itu sesering mungkin. Jadi kalian bisa totol-totolin atau bisa kalian oles-olesin. Nah, kalau seandainya kalian mau pakai ini untuk mencerahkan kulit wajah kalian, itu juga bisa banget. Kalian aplikasiin aja ke seluruh wajah kayak gini. Ini tuh teksturnya krim, jadi ini tuh gampang banget untuk diaplikasiin ke wajah atau di bagian kulit lainnya. Dan teksturnya ini juga gampang banget untuk di blend. Tuh, wanginya tuh enak banget guys. Wanginya tuh benar-benar wangi herbal gitu. Ini tuh sebenarnya kalian bisa pakein ke wajah atau kalian bisa pakein di tubuh lainnya. Tapi aku saranin jangan pakai di area bawah mata, karena ini tuh kayak ada rasa min-minnya gitu loh kalau dipakai. Enak banget sebenarnya, apalagi kalau seandainya kulit kalian lagi ada rasa gatel-gatel gitu. Biasanya kan aku sering ya review produk yang produknya itu nggak cocok di kulit aku. Dia bakalan bikin kulit aku tuh bintik-bintik merah, terus dia bikin kulit aku tuh kayak gatel-gatel gitu. Nah, aku pakaiin ini, dia tuh kayak bener-bener langsung seger gitu, karena dia kayak ada min-minnya gitu pada saat kita aplikasiin, dan dia juga cepet banget meresap. Nih, dia udah meresap. Jadi menurut aku buat kalian yang nggak punya waktu banyak terus mau pakai ini sebelum make up juga mantep banget, karena ini bisa kayak nempelin make up kalian lebih lama. Cobain guys.